Hai, good morning guys! Welcome to live report Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Back with me again with Jane, yang pastinya melaporkan langsung dari Pondok Indah Golf Course. Ya, hari ini adalah hari pertama berlangsungnya turnamen. Amatir bergengsi, di mana uh, turnamen ini sendiri akan berlangsung selama tiga hari. Start dari hari ini tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2024 nanti. Dan pagi hari ini, tee off pertamanya sudah dimulai di pukul 6.15 tadi pagi. Uh, dan kalau misalnya kita lihat sendiri ini di belakang, uh, saat ini saya sedang berada di area di Peting area di mana beberapa para pegolf kalau kita lihat sedang melakukan praktis. Kita lihat dulu ya ke belakang yuk. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri, cuaca pagi hari ini di area Pondok Indah Golf Course ini sendiri cenderung uh, tidak berangin. Terus, kemudian cuacanya cerah, yang pastinya hari ini adalah hari yang baik untuk memulai uh, turnamen amatir bergengsi. Ini yang pastinya uh, para pegolf akan sangat bersemangat, pastinya pada hari ini. Ya, kalau misalnya sedikit informasi mengenai Medco Pondok Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024 ini ini adalah tahun kedua turnamen ini berlangsung di mana tahun lalu sendiri divisi putra dan juga divisi putrinya itu dimenangkan oleh pegolf asal Indonesia. Yaitu di mana divisi putranya ada nama Gabriel Hansel dan juga divisi putrinya dimenangkan oleh Elaine Wijaya. Dan tahun ini kedua nama tersebut juga berkesempatan untuk mengikuti turnamen amatir bergengsi ini kembali. Dan di tahun kedua ini juga turnamen ini diikuti sekitar 77 peserta dari 10 negara berbeda di antaranya ada Malaysia, Brunei Darussalam, India, Sri Lanka, Australia, Filipina, Kanada, Myanmar, Jepang dan juga Indonesia. Dan pastinya 77 peserta ini sudah memenuhi kualifikasi untuk mengikuti turnamen Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Kita masih melihat beberapa para pegolf ini kita lihat sedang melakukan praktis di petting area sebelum melakukan tee off pertamanya mereka hari ini. Kalau tadi sempat kita melihat ada uh, nama Gabriel Hensel juga sedang melakukan uh, praktis di area ini. Tapi sepertinya dia sudah bersiap untuk melakukan Tio -oh pertamanya. Nah selain ada nama Hansel dan juga Elaine masih ada banyak sekali atlet tanah air dengan segudang prestasi yang pastinya turut meramaikan turnamen amatir bergengsi ini. Seperti ada nama Raihan Abdul Latif, ada Randi, terus kemudian ada Christina Natalia, ada Tea Jessica dan banyak lagi atlet Indonesia lainnya. Kita berharap pastinya ya nama-nama tersebut bisa uh, menampilkan performa terbaiknya mereka sehingga bisa memenangkan dari turnamen amatir bergengsi tahun ini dan tentunya di hole in one pada hole 5 dan juga hole 12 disiapkan hadiah sebesar 100 juta rupiah di di setiap roundnya yang pastinya ini juga adalah sebuah uh, apa ya sebuah pencapaian yang ingin dicapai oleh para pegolf selain memenangkan turnamen dari uh, turnamen amatir bergengsi ini Nah, pasti nanti juga Jen akan kembali lagi di jam 12 siang untuk melakukan live report. Seperti apa kondisinya uh, dari uh, suasana di Pondok Indah uh, Golf Course ini? Dan pastinya jangan lupa untuk selalu cek Instagramnya kita di @golftransvision untuk melihat update-update keseruan dari Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Sepertinya itu aja sih yang bisa Jen laporkan pagi hari ini di, di Pondok Indah Golf Course. Kembali lagi nanti bareng sama Jen di jam 12 siang. Bye.